mengukur diri untuk gol pribadi. Hati-hati kalau pendidikan Anda lulus SD, ketika ditanya apa cita-citamu di usia 25 dengan ijazah SD, lalu engkau berkata, aku ingin menjadi seorang presiden. Banyak orang mungkin akan berkata, itu pikiran bagus, pikiran positif yang harus ditumbuh kembangkan karena tidak ada yang tidak mungkin. Tentu saja, tak ada yang salah di sana karena segala sesuatu serba mungkin. Tapi, segala sesuatu pun serba terukur. Sehingga marilah kita mengukur supaya tak membangun cita-cita yang takabur. Marilah kita hati-hati supaya tak lupa diri. Dan akhirnya hanya kekecewaan yang ada. Membangun cita-cita setinggi langit padahal tidak diikuti dengan kemampuan diri, itu hanyalah sugesti yang tak berisi. Kalimat-kalimat indah yang terucap, yang akhirnya hanya menjadi sarana umpat, di mana orang mengumpat kita dan berkata, ya hanya selalu berkata-kata, tapi tak pernah bisa mewujudkannya. Ingin membangun rumah, besar ukurannya, tapi uang tidak ada. Ingin berperang, selalu menang, tapi pasukan selalu kekurangan, tak hanya jumlah, bahkan semangat pun tak ada. Jadi, ayo kita ukur diri untuk membuat gol pribadi. Itu akan sangat penuh arti. Jangan abai terjebak dalam kata-kata yang indah namun tanpa logika. Bersama saya, Bigman Sirait.